Tempat gym tendang ni, tempat sial ni, tempat aku membesar. Dulu, aku pergi mana pun dekat sini, semua orang cam aku, semua orang hormat aku. Tapi, lagi ramai yang takut dengan aku, termasuk diri aku sendiri. Sekarang ni, diorang nampak tenang kat sini. Dah lali dengan badi tempat ni. Tunggu masanya bila sial tempat ni timpa keluarga diorang sendiri. Sebab keluarga jugalah aku balik. Kalau tak, tak ada maknanya aku nak menghadap tempat ni lagi. Ibarat aku hadap setan-setan aku yang dulu. Berhenti! Jangan pusing! Encik dari mana? Macang. Tunjuk IC. Kad My Tentera ni kata dekat sini je. Itu rumah bapak. Balik atas urusan apa? Keluarga. Dah. Boleh pusing. Perlahan, perlahan. Kau main-main kan? Hasan Munas, tak mati lagi ya, ha? Woi, tempat makan 3 meter. Alah, ha, mana ada orang? Sini boleh, Pancong. Dahlah rokok seledup. Kan aku gari kau kat sini juga ke? Ingatkan dah jadi inspektor bu ni, dah tak reti nak pancung rokok golongan Marhain macam aku. Ha, kau Marhain? Komando. Komando bencin. Ni aku pelik ni kan? Macam ni setan macam kau pun jadi polis lah. Wajar kan? Ah, macam itulah. Macam mana kau hasut aku jual mahapetaka engkau? Macam tu jugalah kau kawan aku. So, rumusan dia, kalau bukan pasal kau, aku takkan jadi setan. Tapi kalau bukan pasal kau jugalah, jangankan inspektor. Nak masuk pelapol pun aku tak lepas kot. Kau nak jadi melawan tadi, Barut? Kau jadi-jadilah, tapi jangan main sama apa. Hei, inspektor. Kerja kau ni. Aku pula. Biasanya kalau dulu orang buat bising macam ni, kau dah tapau dah. Habis tu, kau ingat aku merantau jauh-jauh ni pasal apa? Sebab aku nak berubah. Eh, tolonglah, bising lah. Pasal aku nak tolong? Dia nak gaduh sangat kan? Gaduhlah. Hantam dia kuat lagi! Makin lembek dua-dua. Senang kerja aku. Perangai. Hasan, aku tengok dua ekor ni. Tengat pula aku kat kau sama dulu-dulu. Apa macam, rasa pelik tak? Duduk belah depan kereta polis. Bang, abang ni Hasan Munas ke? Oh, famous. Seriuslah? Hasan Munas yang tak pernah kalah tu? Hasan Munas yang pukul tak mati tu? Jap, abang balik ni nak masuk tapak balik kan? Nak balas dendam tak dia abang? Hah, tak ada kena-mena dengan aku. Orang salah orang ni. Kau sure, Hasan? Hasan Munas. Abang Hasan. Abang Hasan, nak selfie satu boleh? Aku boleh cerita dekat kau siap-siap. Tapi aku rasa lagi elok kan naik sendirilah. Tengok apa dah jadi sebenarnya. Terima kasih, Bun. Alah, tumpang je. Tertarik lah. Bukan pasal itulah. Terima kasih sebab tengokkan diorang masa aku tak ada.
Apa guna member? Ciao. Hasan. Adik kau masih single lah? Aku pijak kau je lagi. Rambut sekat tepi nak adik aku. Tak malu. Ciao. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mus. Asa. Dalam si macan, bagi pecah tingkap pula. Yang kau tu, tengok bunga ke tengok pakan? Dua-dua. Macan tak sesuai. Aroma aku dulu menjebetul dengan pakan tu. Bertahun dia suruh aku buat turun di dinding sampai kelas aku tak buat. Bila dia mati, baru aku pernah cakap. Habis tu, buat untuk letak apa sebelum umat. Yang tu kamu kata tak sesuai. Pada aku sesuai lah kan? Ayah, dia nak pergi kerja dulu. Kau dah bincang dengan dia? Kau balik sini nak selesaikan masalah dia, kan? Ayah tahu kan, 2 tahun ni saya kat Kemancang. Ada kamu singgah kubur nenek engkau? Ayah, saya simpan sikit duit. Termasuk dengan duit pencen, saya ingin nak beli rumah. Sebab rumah kat sini mahal, Ayah. Kita beli kat sana je lah. Elok. Kau beli belaka. Ayah ikut sekali, ya. Dengan Zin. Kita ke sana je lah, Ayah. Ayah tak payah dah kerja kat kilang tu. Lepas tu, adik pun boleh. Dia boleh lari daripada masalah dia. Macam kau. Macam kau. Sekarang dah beza, Hasan. Raja yang kena berambus di tempat ni bukannya kita. Bukan ayah benci sangat ke kilang tu? Maki arwah Mek. Sebab tak nak pindah kerja kat situ. Lepas tu hina saya, ludah. Tak suka saya kerja dengan raja. Sekarang ni ayah pula. Aku tak rasa kau akan faham.
memang. Macam mana arwah Mek tak faham, macam tu jugalah saya. Tak ada siapa pun faham. Salah dunia ni. Bukan salah ayah, kan? Saya fikir-fikirlah. Ada awet lawak je padu. Assalamualaikum. Raja dia. Aduh, siapa pula ni? Nazmi. Abang Hasan. Jal. Ya, Abang Nazmi. Kau pergi raja yang sampai sini. Ni mak kau tahu tak kau kerja kat sini? Apa pula tak tahu? Ikut macam idola aku juga. Patutnya kau ambil silap aku je teladan. Bukan jadi bodoh, ikut macam aku. Eh, engkau jaga keluarga kau sendirilah. Hmm? Adik jalang kau tu lagi bodoh kot. Adik aku jalang? Yalah. Bodoh apa pergi cek pasangan raja sampai macam tu. Mi, kakak Najwa kau apa cerita eh? Maklumlah aku lama tak balik. Jadi aku tak tahu perkembangan semasa. Jadi kau tanya ni jangan marah eh. Betul ke dia meninggal? Overdose batu. Ah, betul lah. Innalillah. Itulah orang cakap, jangan menjalang main batu. Kan mati kejung. Mai Sri. Lama tak jumpa. Wow, Lambo bikini. Tak sangka abang, abang masih lagi kerja kat sini. Lama tu. Eh, ni raja tak ada bagi skim pension, bang. Oh, tak kelakar. Abang Nazmi, kalau satu hari nanti, abang Hasan lawan dengan Abang Ifiq, agak-agak siapa menang? Yalah, legendary fighter. Lawa dengan Chief Security, Misteri Bos Raja. Siapa menang? Hasan. Hasan? This is for Ho Chi Minh.
Gelang. You think you can take my money, is it? Tuan Raja. Hasan Munas. Are you really back? Lama betul. Take a seat. Apa tuan? Saya kejap ini. Ah, yes, I forgot. It's Lieutenant Hasan now. Lieutenant Musari, tuan. Please, apa tuan-tuan ni? Panggil aku Raja. Well, Lieutenant Basara, what brings you back? Raja, saya datang nak minta perkenan Raja. Boleh tak kalau Raja jangan ganggu adik dan juga ayah saya. Ya, yang pasal hutang tu saya faham. Saya akan cek cara untuk bayar balik. Cuma sekarang ni saya harap Raja bersabar dan lepaskan diorang. Itu je. Hasan. Duduk, Hasan. It's okay, Raja. Hasan. Sit down. First of all, Hasan, you know how this works. I don't let anyone in who I don't trust. And I pity anyone who breaks my trust. Yeah. Secondly, back to the issue of adik dengan bapak kau. See, dia orang not like you. You understand me. You served me well. And we both made banyak duit from your time downstairs. You're like your mak. You both nampak the opportunities I was giving the community. But Zain, dia lebih ikut bapak korang. Stubborn. Tak bersyukur. She bent money that she clearly did not have. She challenged V buat pengumuman to everyone that she was going to humiliate. And I quote, anak luar nikah raja tak bertabal. Nih! So kalau Zain yang hantar you datang sini. Tak, Raja. Dia tak suruh pun. Kau anak tanya. Kalau Zain yang hantar you sini, tanya dia mana courage dan hubris dia from the other day. It's good to see you, Hasan. Tapi my beef bukan dengan you. So if Zain wants to talk, ask her to come here herself. Terima kasih, Raja. You're most welcome. Fred. Sorry. Ni one way je. Nak keluar belah sana. Eh, jap. Sebelum Nazmi nak start bagi signal untuk korang belasah aku, kat sini aku nak ambil peluang. Mi, aku nak minta maaf, Mi. Aku tak sepatutnya gurau macam tu pasal kakak kau. Aku rasa lebih baik kau cancel lah plan kau nak pukul aku tu. Plan apa, sial? Signal kejadian apa kau cakap ni? Alah, signal kalau syuting je action, cut.
ke kau nak jerit go go go? Aku tahu mesti kau jerit attack kan? Dah. Kau jalan sampai bawah dan diam boleh tak? Ke kau nak jerit seram? Eh, macam cerita perang pula. Eh, burau pula. Memang minta maaf pasal kakak aku tadi. Aku tak patut cakap macam tu. Dia pun mangsa juga. Jangan jadi macam kita orang. Tempat lagi untuk kau belah tempat ni. Sama-sama, bro. Elektrik tak ada ni kerja diorang juga ke? Ayah mana dia? Zin. Aku tahulah kau marah kat aku. Tapi tak payahlah. Kau dah tak marah kat aku ni. Dah dekat 8 tahun kot. Kau mesti pergi jumpa raja kan? Aku dah agak dah. Eh, tak ada pernah lah orang keluar daripada ofis raja tu tak pecah lebala macam ni. Kau pasal raja ni. Budak-budak dia yang tak puas hati dengan aku. Ya tu. Adik tu juga. Sakit lah anak. Eh, kan? Eh, kau agak-agak ni. Pada muka kau. Asam kelutuk aku tu. Lama sangat simpan not. Siapa ajar kau? Terajar orang macam ni, ha? Yang penting bukan kau. Kau bukan ada kat sini nak ajar aku pun. Aku tahu kau marah kat aku. Aku pun tak sangka hilang lama macam tu. Tahu-tahu je aku ada kat kem Sungai Udang. Jadi komando. Dik. Aku rasa ada peluang kita pergi runding dengan si raja tu. Esok kau ikut aku pergi jumpa dia. Lepas dah settle semua benda ni, aku nak kau dengan ayah ikut aku boleh macam. Kau nak ajak kita orang lari?
tadi. Aku nampak dengan mata aku sendiri. Apa yang ada kat flat ni? Dunia kat luar jauh lebih bagus daripada tempat ni. Cuma satu je aku minta. Boleh tak kau dengan ayah buang ego korang? Itu je. Eh, ni tak ada kenalah dengan ego. Apa? Kau ingat tiba-tiba kau boleh datang sini, bungkus kita orang, buat lari, habis hilang semua masalah orang? Tak, kau dengar lah. Aku tak percayalah kau dah berubah sejak jadi askar ni. Gunung nak bela negara. Family sendiri pun tak terbela. Habis tu aku tengah buat apa sekarang ni, Dil? Ni kau panggil bela? Yang aku dengar sekarang ni, masalah sikit lari, masalah sikit lari. Itu je lah yang kau tahu. Dil! Dil! Sialah. Oh, tempat ni panas macam neraka. Lu nak aircon ke, Kevin? Wah, tahulah. Itu kipas lah sama umur wah punya anak. Hari-hari rosak, wah tahu lah. Sial lah. Eh, boleh report pejabat buruh ni? Pejabat buruh tak kucing. Gapo dia, weh. Ah, tak boleh kacik molek kau ni. Apa nama bakar? Demo ni hijau nak ngamuk. Eh, kau rasa raja pecah kita orang ke? Kau orang. bang. Tak berbaloi. Kau tahu siapa yang hantar dia orang kan? Weh, menate. Ni hak rugi ni potong gaji demo, weh. Hei, anak perempuan kau. Makin sedap, ha? Aku dah jumpa.
Pak Ahmed. Oi. Surat sekotak. Hasan! Fern! Cantik tangan. Tatu baru ke? Macam David Beckham. Tatu kelotak kau. Kau tahu tak semalam, adik aku lutut muka aku. Come on lah, Hasan. Aku ingat kita kawan. Patutnya kau ajak aku. Aku juga nak hantar aja masuk lokap. Kau pergi seorang, memanglah balik bersepah macam ni. Aku tak cakap pun. Aku nak raja masuk lokap. Apa sah? Susah hati dengan usia kau? Nampak tak? Bukan setakat aku je dah dengar aktiviti kau kurikulum kau semalam. Lepas tepat gini, diorang nampak kau sembang dengan polis pula. Macam mana diorang tak susah hati? Memanglah diorang susah hati. Diorang tak suka dengan kau pun. Ha, itu aku tak faham tau. Aku ni nak tolong diorang je pun. Kau orang harus happy kalau aku dapat sabun raja. Hei. Bodoh. Mungkin dia orang dah hidup lama sangat bawa raja. Sampai takut nak bayang hidup tanpa dia. So, dia orang cover lah kerja kotor dia. Buat kerja sampah-sampah aku jadi susah je. Gulak lah dengan kerja sampah-sampah lah. Eh, San. Jangan jadi macam dia orang. Kerja samalah, gotong royong. Kita nak benda yang sama. Macam mana Runi dengan Raja penyengat? Ayah gelak. Bos ayah juga. Inilah jadi ya, kalau ayah masih lagi degil duduk kat sini. Engkau ni tak habis lagi. Ayah, tolonglah pujuk si adik tu. Ikut saya jumpa Raja malam ni. Kita minta maaf dengan Raja. Mana tahu Raja boleh kurangkan beban adik ya. Lepas tu kita sama-sama berambus ke tempat ni. Kita? Kita semua ni? Kita berada dekat sini pun sebab Raja roboh mak kita kan? Rumah setinggan atas tanah haram. Tanah yang dia beli. Dia bagi kita flat ni. Dia bagi semua orang kerja, ayah. Kerja dekat kilang macam nak kejanam tu kamu kena bagi? Ha? 20 jam satu hari, 7 hari seminggu, bayar gaji dengan tek gigi kamu kena bagi? Raja desak keadaan, kita terpaksa terima. Kalau ayah pandai sangat, yang ayah terima itu kenapa? Langkah mayat aku dulu. Tempat ni dah kena gasil 8 tahun lepas, ayah. Lepas tu semalam, esok lusa, Zain pula. Kau ni, engkau ni bercakap bunyi macam ramen kau. Ingat tak? Ingat? Bila dia melawan cakap aku? Ingat. Memang ingat. Sebab itulah Mac tak sanggup hidup satu hari lagi dengan ayah. Tapi bukan pasal tempat ni. Nasib baik Mac dah mati. Pada tak sanggup tengok apa yang ayah degil buat ke anak perempuan dia. Abang. Zain, cepatlah. Diamlah. Aku ikut kau ni sebab ayah je tau. Alah, relaxlah. Lepas ni kita tak payah tengok ke Raja dah. Kau ingat Raja nak dengar cakap kau? Kita dapat keluar hidup-hidup pun dah cukup baik. Apa, kau ingat Raja nak bunuh kita? Mana aku tahu, dia kan ex-boss kau. Eh, Dek. Negara kita ni ada undang-undang. Kita tahu Raja panggil macam mana. Kita tak payah kacau dia. Dan aku pun tak nak kacau dia. Aku cuma nak sama keluarga aku. Itu je, Dek.
Tengok apa Raja cakap. Pandai aku fikir. Bos. Raja. I must say I'm impressed, Hassan. Didn't expect you would convince her to come. No, he didn't. So? So? Do you have something to say to me? Yeah, I do. Aku... Saya... Saya... Saya minta maaf for what I've said and how I've behaved, okay? Saya nak minta maaf sebab selama ni saya tak erti nak bersyukur dengan apa yang Raja bagi kat kita orang selama ni. That's it. Look, I appreciate your apology. In the meantime, I hope Bapak Kau akan sedar yang selama ni. I was just trying to help. Tapi, that won't do it. I was humiliated. Me and my family. And I'll decide how to make it even. Hey, apa aku cakap ni, ya? Hah? Neil, makan. Buat. Takkan kau nak biarkan je? Aku cuma nak benda settle je, Dik. That's it. Hoo-hoo! Right where you belong. Enjoy. Okay, enough, enough. Paling nanti kau tunggu aku sama, eh? I didn't know you had it in you. Itu saja dah worth 40% off from what you owe me. 40%? That it, huh? Can salam to your father. I want to fight with them. Hassan, Zain. How would the both of you like a chance to clear 100% of your hutang? In the ring. Raja, let's do it. Aku tak tahu, adik. Aku rasa kita tak payah fight kot. Kau bagi aku kunyah, telan makanan anjing, aku tuntut ni daripada kau. Sebab lagi, Dik, kalau kita nak cancel game ni. Kau juga nak benda ni settle, kan? Kau nak aku dengan ayah ikut kau balik macam, kan? Bang, kalau kita menang ni, kita boleh berambus daripada flat tu. Betul-betul bebas. Jadi kau setujulah ni ikut aku. Kalau kita menang, ayah tu bagi aku yang pujuk. Tapi kalau kita kalah? Aku pernah tengok adik V tu lawan. Dia memang kuat. Tapi
kita agak-agak. Kalau kau betul abang yang aku kenal dulu, kau tak payah susah hati. Habis tu, V? V tu, bagi aku yang satukan. Aku tahu macam mana aku nak ajak Tina tu. Sikit pun tak excited. Jadi kau setujulah ikut aku boleh macam. Okey, okey. Ayah tu bagi aku settlekan. Dia dengan aku lembut sikit hati dia. Kau dah tak marah aku, Dik. Kau tahu tak betapa happy-nya aku bila nampak kau masuk tapak tu lagi? Masa aku kecil dulu, setiap kali kau ada fight, aku mesti curi-curi keluar rumah tengok kau lawan. Tak pernah miss. Siap jerit nama kau lagi macam gila. Aku tahu. Dekat
kat tapak tu kau lain. Kau kuat. Tak takut apa. Masa tu aku sebiji nak jadi macam kau. Tapi dia kuasa sekarang ni aku lagi berani pada aku. That's not the point, abang. Okey, apa point dia? Tu serang je. Dulu masa kat rumah, bila Mac dengan Ayah tengah panas, kau suruh aku. Kalau kantoi, kau make sure kau yang kena dulu. Janji aku selamat. Tapi kau bayangkanlah. Bila satu hari kau tak ada, hilang, belah macam tu je, hidup aku mula tak jadi apa-apa. Teruk. Aku mula masuk tapak tu. Konon nak jadi macam kau juga. Aku terus terang dengan kau, adik. Masa aku belah tu, aku dah tak suka dengan diri aku. Aku tak nak bergaduh, aku tak nak bergasak. Itu je aku tahu, adik. Lepas tu, bila balik rumah, Mak dengan Ayah bertengkar, aku pingit. Aku baran. Kan tak pasal-pasal dorang jadi mangsa. Saya silang kau juga. Aku masuk tapak tu sebab aku nak lepaskan nafsu baran aku. Tapi tak makin menjadi-jadi, adik. Sampailah aku masuk tentera. Tentera yang ajar aku disiplin sebab tenteralah aku jadi manusia berguna. Itu aku faham. Tapi yang aku tak faham sekarang ni macam mana kau boleh senang-senang sangat buat keputusan tinggal aku seorang-seorang bagi aku hadap semua benda ni. Aku janji aku takkan tinggalkan kau lagi. Tapi sampai lepas kau kahwin, lepas kau kahwin pergi lantaklah aku ikut laki kau. Bukan masalah aku dah. Kita nak pergi Kelantan ni. Kau rasa ada ke lelaki nak kat perempuan macam aku ni? Confirm tak ada. Muka macam Harry Peter Pan. Kau kurang ajar kan? Kau ingat aku tak laku ke? Salah. Dek, pukul 6. Ada yang ikut kita. Jangan pandang. Ha? Eh, pandang. Memang kau ke? Tak. Mari, Dek. Macam ni, V. Kita orang dah deal dengan bapak kau. This has nothing to do with your father. Yeah!
Adik. Adik! Belah. Sini. Bos, Nana Munas tak ada dalam bas. Flats. We're going over to Munas. Okay, boss. Semua gerak flat Raja Merah sekarang. Cepat! Sini. Keluar dari rumah tu, ya. Ada benda tak elok jadi. Raja mesti hantar orang-orang cari kita orang kat situ. Ya.
dia datang sendiri. Ayah, keluar sekarang, Ayah. Sempat lagi. Kalau sempat pun aku nak pergi mana? Ayah! Ah, degil lah untuk ni. Tunggu sini. Hello, Manas. Waalaikumsalam. I hope you don't mind. I like myself in. Engkau tak pernah tanya apa maksud kau bagi pecah rumah setinggan aku dulu? We're still on that. Anak-anak kau mana? Entah. Aku dah halau diorang. Diorang tak balik sini lagi. Exactly. We're supposed to protect our kids. I do it my way. You do it your own. Tapi malam ni, because you taught your kids well, I failed to protect mine. So in a way, it's all your fault. But then it's always been your fault. Alang-alang kau dah nak mati. It's just fitting, I tell you now. Despite our rivalry, I always had respect for you. Raja, engkau boleh terus naya orang yang tak berdosa dekat sini. Tapi bila cukup sebab, cukup hari, mereka akan bangkit lawan kau semula. Dan bila sampai hari itu, engkau akan menyesal hari mula-mula kau fikir nak buat perkara macam ini. Hello, saya nak lakukan kecemasan. Sebab bila orang Teknaya ini bangkit, balanya cuma Tuhan yang dia tahu. Aku patut tamatkan kau a long time ago. That's my only mistake.
Kau tak layak pegang parang bapak aku. Sesuai untuk kita jejak raja, kau faham? Mereka sini! Cepat! Cepat! Letak parang tu. Nak bakar bapak aku pun. Okey, Hasan. Letak parang tu dulu. Hasan, please! Ni, semua ni bukan sebab orang lain tahu. Sebab kau. Sebab kau. Sebab kau juga sebab korang. Suka hidup jadi hamba, kan? Benda yang macam inilah jadi dengan hamba. Hari ini Munas. Besok siapa pula? Hasan,
Cuba kau cerita kat aku apa dah jadi sebenarnya. Kita orang ada jumpa bas. Aksiden. Katanya mayat anak raja ada sekali dekat laut tu. Tapi bila aku sampai, tak ada pula. Kau tahu apa-apa tak pasal tu? Hasan, kau tahu tak? Aku ni sebiji sama macam kau juga. Aku pernah lari dari tempat ni tahu. Mak ayahku dah mati sebab overwork. Kau tahu tak? Lepas tu aku kerja siang malam, harap-harap boleh tangkap penyangak tu. Habis kau rasa kenapa sampai sekarang aku masih tak give up lagi? Sebab aku tengok family kau sama dengan family-family yang mesti stuck dekat situ, dekat flat tu. Aku nampak nasib mayat aku. Menunggu je diorang. Betul cakap kau, Bun. Kita nak benda yang sama. Kali ni aku dah tak nak lari dah. Apa yang aku nak, aku nak bakar si raja. Aku rasa Zain tengah cek raja sekarang ni pun. Eh, cari dia. Suruh dia balik. Nanti kau buat kacau dalam kilang itu. Kita orang tahu. Dia buat lebih daripada kondom dalam kilang itu. Okey, dengar. Dalam bilik tiping, belakangan koridor sampai hujung ada satu bilik. Bilik itu dijaga oleh private security raja sendiri. Kau bagi kami sebab untuk kami masuk bilik itu. Jap. Macam mana kau tahu semua benda ni? Kau rasa siapa? Tak faham. Faham? Okey. Tunggu aku. Ha? Tunggu aku. Tagi batang hidung ah. Mesti berdarah. Kau serius? Serius. Mari. Sorry, Bun. Maya. Cepat. Kau tunggu aku kenapa? Cepat pula, weh. Bapun. Berhenti, weh! Jalan. Hari ini, baik. Semua okey? Cek tahap belakang. Ya. Oi! Nak menang kabar ni? Wei! Mana pergi? Sambung kerja lah! Wei! Hey, ni kau nak tinggal menang dalam rumah sedap tu? Tak tahu. Dia juga. Dia mau dulu lah. Pergi, dia mau usah. Jatuh. Oh, bang, sorry. Ya. Dek. Hong. Hei, kau pergi. Okey. Okay.
Telefon siapa dia tu? Akak lah malu bunyi lagu tu tu. Yalah weh. Siapa punya telefon? Malu tau. Hello, Abang Nazmi. Pejal, kau balik sini. Mak kau tengah susah hati ni. Eh, sampai bila kau nak biar raja tu bagi kita mati-mati untuk dia? Dah, kau balik sekarang. Hello. Abang. Balik, bang. Raja dah bunuh Munas. Kita kena fikir anak-anak kita. Ayah, saya duduk mana tu? Habis rindu ni. Hei, saya ada 5 miss call. Papa call, mama call. Senang, bos. Kak Bu. Kau nak bawa aku pergi mana ni? Aku tak lari ya. Aku pun tak lari. Hey! Keluar! Syabu. Aku dah agak dah. Macam mana kau tahu tempat ni? Ayah. Kita bakar. Kita bakar semua. Ah!
Cik, lari, bahaya. Cepat, cepat, cepat. Kenapa, bang? Bu dah akan masuk pasal benda ni. Kalau kita nak rajin, kita kena cepat. Dah, jom. Ah!
Itu tajam. Tak.
Kau tunggu luar, adik. Kepala aku tak kau kita sama-sama. Kau tunggu sini. Bang, boleh tak kau dengar cakap aku? Donda train aku. Aku tahu macam mana handle benda ni. Aku cuma ada kau dalam hidup ni, adik. Aku tak boleh maafkan diri aku kalau apa-apa jadi dengan kau. Jadi kau tunggu luar. Faham? Kau dah mati. Ada sebab lagi ke kau nak hidup? They made their choices. Just like your father did. You of all people patut paham what I've built here. It wasn't just for me. Aku ikhlas. I want to help the community. And who else from the community is worthy of sharing all this dengan aku, Hasan? Who else but you? Oh, sembang. Engkau pembelit, engkau penipu, engkau raja palsu. Yang paling sial, kau bunuh bapa aku, Raja. Kau tahu, I've been much more of a father to you than he had ever been. Only I can see your true potential. Selagi kau masih hidup, selagi tulang melutut bawah kaki kau. Imagine what we can do together. Kau belum cukup kenal aku. Abang! Sepatutnya kita orang ikut kau je balik terus. Masa kau ajak balik macam. Kalau kita orang dengar cakap kau, tak jadi macam ni. Salah sama ni. Polis masuk tempat ni sebab dia nampak kilang yang terbakar. Lepas ni raja masuk dalam, semua orang akan bebas daripada dia. Habis itu kau. Sebab tu yang pada dulu lagi dia ada orang cabar si raja ni. Bawa dia menghadap undang-undang. Kalaulah ada orang kena masuk penjara atas perbuatan tu, aku sanggup jadi orang tu, dik. Tapi aku seorang. Bukan dengan kau. Kalau kau sama-sama ikut aku masuk penjara, sia-sia tujuan aku balik untuk selamatkan keluarga aku ini. Sia-sia. Jaga diri, dik. Caution tape. Medic. Dah mati ke?
Kalau dah mampus, buat apa aku nak angkat dia ni? Betul. Hey, Bun. Apa-apa yang orang cakap, tak kena mengena dengan adik aku. Janji. Janji. Dah, cepat sikit. Kenapa? Nak pergi mana? Nak meletup ni. Cepat. Senyum. Happy jadi Wira. Tak. Aku cuma harap bapak aku bangga. Zin. Tentera yang ajar aku disiplin. Sebab tentera lah aku jadi manusia yang berguna. Jaga diri, Dik. Teruskan operasinya setahun selepas tragedi 62 pekerja menjadi tebusan Lanun. Ditumpaskan pasukan Pascal. Cubaan merampas pelantar minyak itu diketuai Rudy Pajol yang ditembak mati ketika melarikan diri di perairan terbuka. Dan kejadian
otak selagi dalaman ku kan mengalir darah. Selagi kunci jiwa ku tak diserah. Selagi maksud belum tu bertemu sebab roda hidup kadang di bawah. Selagi bernafas takkan menyerah kalah. Selagi hayat ku masih di kandung tanah. Selagi hajat ku belum dimakbulkannya. Ku lenyapkan walau permatian. Coba ku hancurkan semua kesakitan. Aku bukan mudah kau singkirkan dalam permainan yang kau perciptakan. Telah ku mencoba semua. Sedikit pun tidak kau rasakannya. Ada yang tak sepilu. Hidup penuh dengan tipu muslihat zuriat. Kitaran induk berbentuk ujian. Lukisan dan tulisan penanda kepastian. Masa depan ku lindungkan tu darah pertalian. Pastikan peluang tak terlepas pada penindas. Matikan puja yang datangnya dari pemisah. Yang hanya mementingkan semata pangkat dada dan tanaman.